Banyak banget nih keseruan King Nasar saat di Bandung. Ini pecah banyak. Tuh. Halo Pastor. Halo. Makan makanan Sunda yang super yummy. Gini. Lada. Nyanyi-nyanyi di pinggir jalan kota Bandung. Di negeri orang. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ayo nyanyi sama-sama. Cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berbintang. Tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Aduh. Ikutin terus yuk hanya di King Hura Hura Super Geger. King Hura Hura. King Hura Hura. King Hura Hura. Tram Tip. Oh, ada Tram Tip. Tram Tip. Jangan Pak, jangan. Hatiku tergoda. Kingers, sekarang King and T mau ke Bandung nih. Duh, gak sabar deh. Ini pengen diperhatiin gitu, kalau ini pengen orang pada lihat dia pakai lipstik. Ini sudah kaya besar. Teh Ana, ayo. Emang kenapa sih tadi pas datang? Datang tadi aku naik motor jadi cepat-cepat. Cepat-cepat jadi? Jadi nggak minta. Oh ya ampun, rambutnya cantik banget sih. Sumpah, rahasianya apa sih Teh Ana, rambut rahasianya apa? Gak pernah pakai dryer. Oh, oke. Sekarang kita mau flight ke Switzerland. Nah, naiknya dari ini sih ke Gambir. Iya, karena aku mau ke Bandung, Kingers. Mau ada show di Bandung. Sekalian juga jalan-jalan ngajakin Kingers lagi ke Bandung. Ada banyak tempat di Bandung juga yang belum kita kunjungi. Kenapa aku mau ngajak jalan ke sana? Karena memang di Bandung itu Bandung. I love Bandung, ini Bandung kota tercinta. Kebiasaan deh, King. Selalu buru-buru tiap mau boarding. Ya udah, gak usah banyak basa-basi, Kingers. Kita langsung jalan aja yuk. Nah ini dia, King Nasar udah masuk kereta nih. Duh King, baru jalan sebentar udah tidur aja deh. Eh Kak Ujus, Kingnya lagi tidur, jangan digangguin dong. Gimana sih King? Itu pemandangan indah banget loh. Kok malah tidur? Tuh kan, nyawa King belum kumpul nih Kingers. Mau lepas masker aja jadi repot. Bapak mau roti kan? Bapak sini punya roti. Bapak mau roti kan? Sini saya memiliki roti. Bapak mau pilih roti yang lain. Pak duduk, ini kali yang tadi beli bisa. King Nasar kayaknya lapar nih Kingers. Makan roti dulu kali ya buat King ganjel perut. Kita sekarang melewati terowongan Pasar Saan. Tahu saya baru pertama kali ini ya, Kingers, ada nama terowongan Sasak Saat. King,
Kingers, kita lagi ngelewatin terowongan Sasak Saat nih. Terowongan terpanjang dan tertua di Bandung Barat. Gelap banget ya, King. Aduh, takut deh. Akhirnya, setelah perjalanan 3 jam, King Nasar and the gang sampai di Bandung. Wilujeng sumping King Nasar dan tim. Bandung! Nah, setelah ganti-ganti baju, King Nasar langsung menuju alun-alun untuk keliling Bandung memakai bandros alias Bandung Tour on Bus. Baru turun mobil, King langsung diserbu dan disuruh nyanyi nih, Kingers. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu, cintaku tanpamu, ya sayang. Bagai malam tiada berlalu asik. Ini hura-hura di trans. Wow, di bandros, King Nasar disambut oleh guide bandrosnya lo, Kingers. Dan King diminta untuk menyapa penumpang bandros. Oke, Kingers, sekarang kita naik bandros, jalan-jalan. Duduk, King Nasar. Jadi ini kita rombongan. Duduk, King Nasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak di Bukan King Nasar namanya kalau gak konser di bandros. Ini dia lagu pertama King, Kereta Malam. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Nyanyi! Untuk menengah. Nyanyi, ulat cicing. Nenek di sana, bangan darah. Hei, kereta. Nyanyi! Coba nyanyi, coba nyanyi. Hosa, hose. Kereta berangkat. King kok malah konser tunggal sih? Halo. Lagu kedua, Halo Halo Bandung. Kota Periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa. Di lautan api, mari bu rebut kembali. Beja cuma dia di suatu. Kingers, rute Bandros King ini melewatin alun-alun, Braga, Dago, Asia Afrika, dan terakhir ke alun-alun lagi. Seru banget ya, Kingers, keliling kota naik Bandros. Duh, Kingers, King tiba-tiba minta turun duluan, padahal kan belum waktunya turun. Kingers, kita udah turun dari bandros. Dadah! Bapak, jualan sapu ya? Sapunya berapaan satunya? 25. Sapunya 2. Sapunya 2. Rotannya 2. Sapunya 3 deh. Jadi seberapa? Iya, 30, 25, 50, 75, iya, 60, 60 tambah 75, 135, tekedah uang sulan kanggo bapak wenya, nuhun, mangga, yang tak terasa kan olehku. Nantikanlah aku di teluk bayu. Lagi-lagi nih, King Koser di pinggir jalan, Kingers. Tapi kali ini, bareng sama Bapak Pengamen. Semangat, Bapak! Ku kan mencari ilmu.
tuh Kingers. Pada nontonin King nyanyi di pinggir jalan. Bekal hidup. Eh, bapak penjual sapu ternyata ikutan joget juga loh. Ayo kita nyebrang. Iya, stop. Stop dong. Stop. Is ke antosan hela. Ele ele saeta. Abdi, kata orang gini, Gilda kali ya. Itu artis Gilda kali ya. Ada Kamtip. Kamtip. Jangan, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Kingers, ada musisi jalanan lagi tuh. King Nasar langsung nyamperin buat nyanyi bareng. Semua cinta yang ada di hatiku. Di mana-mana, King Nasar konser ya Kingers. Sampai semua yang lagi nunggang lampu merah terpesona loh itu. Pelukan yang masih kurasa. Selanjutnya, King nyanyi lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Andaikan kau datang kembali. Thank you. Jawaban apa yang tak kuberi. Adakah jalan yang kau temui. Nyanyinya penuh penghayatan gitu ya. Seindah serang dulu cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Oh, bersinarlah terus sampai nanti. Kaki sampai di dagu nih Kingers. Kingers, tiba-tiba King ketemu sama dua jejaka Bandung yang lagi main skateboard. Kira-kira King Nasar bisa nggak ya main skateboard juga? Pegangin, iya. Iya pegangin. Ya sok ya. Udah. Kayak film-film dendam nih pelet ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim Irji. Astagfirullahaladzim. Oke. Pegangin aja kan? Menurut, dorong. Iya. Iya. Emang ya, pesona King Nasar tuh gak pernah luntur. Di pinggir jalan aja, banyak yang minta foto. Super geger. Seperti mati lampu. Seperti lampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam tiada berlah. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang. Bagai malam. Duh bapak, geolanya pulen banget ya. Udah capek jalan kaki, King Nasar mau makan di tempat bakso Malang yang paling terkenal di Bandung. Kingers, di bakso Malang ini
kita bisa ambil dan pilih sendiri baksonya loh. Ada bakso urat, bakso halus, bakso goreng, lumpia goreng, pangsit, dan siomay. Duh, pokoknya lengkap deh Kingers. Langkah pertama untuk merasakan bakso Malang Enggal ini adalah yuk kecapnya dikadikin ya. Nah, ini tuh cita rasa sambal Bandung. Au, au, au! Racikan King Nasar pasti mantep banget deh itu. Kita cobain. Nah ini, denger ya. Kalian kalau makan bakso cuma cuma segini tuh bisa makan bakso. Wow, emang paling enak ya King makan bakso sekali suap. Bukan tadi yang bakso goreng. Sekarang bakso kecil. Ini bakso halus. Bakso halus. Biasa aja kali King mukanya. Kingers, itu tadi bakso halus sama bakso kering. Sekarang yang panjang ini. Oh my god. Oh my god. The best, the best. Best in the town. Jadi kalau udah masuk gitu nggak bisa dikeluarin lagi. Karena dia pengen ngajak berantem di dalam. Aku dulu, aku dulu, kamu dulu, aku dulu, kamu dulu, aku dulu. Supaya lebih makbak. Oh, dulu. Oh my god, tuh Kingers, sampai diseruput kuahnya sama King. Seger pol ya King. Cara makan bakso ala King, kuahnya dihirup. Kalau enggak laki gimana? Kalau laki. Gitu dong. Abis makan bakso, enaknya cari pencuci mulut gak sih King? Yang seger-seger gitu. Kalau makan buah, King. Kalau makan buah, makannya gitu enggak. Kayak tadi, tetap harus ada adab. King, jangan makan sendiri dong. Campersnya juga mau tuh. Mau enggak? Mau enggak? Ke tempat kopi, iya oke. Hatiku tergoda, tunggu mempesona. Hatiku tergoda, tunggu mempesona. Just keep your eyes on me, I said you're holding back. Kenyang, sekarang King mau cari oleh-oleh nih di salah satu pusat perbelanjaan di Bandung. Halo, halo, apa kabar? Duh, langsung dikerubung ini Kingers, sampai dijagain security juga. Udah kayak kunjungan pejabat ya. Halo pasar, halo. Iya, ini toko bed cover. Jadi Kingar, bapak ini menjual bed cover. Jadi menjual bed cover karena memang di sini. Ibu, aduh, aduh, jangan rebutan atuh ah. Ya Nasar, ya Nasar, ya Nasar, Nasar. Mau cari kerudung warna pinky itu, berapa sih warna pinky itu? Aku mau mau beli Nurdin 3. Atau jadi ribet sih gara-gara Nurdin. Mau beli 3 buat Nurdin, Lesti 3.
Iya moto. Iya. Mana? Si ibu minta foto main nyelonong aja. Ya sayang. Lihat ke situ. Lampu. Cintaku tanpamu. Ya sayang. Bagaimana matanya? Ya berbintang. Ya berlalu, Bu, berbintang. Mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Aduh, aduh. Tanpamu. Oh iya sayang. Bagai malam tiada berlalu. Aduh, Tuhan. Waduh, si Akang suaranya oke juga nih. Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu. Aduh Kingers, banyak banget deh ibu-ibu Bandung yang ngajak foto. King hura Ditras Hore. Oh ini ada toko. Oh banyak ya tuh. Ini mas-masan tuh. Siapa? Nurdin suka pakai mas-masan. Oh suka pakai mas. Mas-masan Mas Gerteotman Paris. Kingers, aku mau beliin bros buat Nurdin sama buat Lesong. Nah ini yang ini channel. Jadi Lesong sama Nurdin berbarengan sekeluarga ya pakai ini. Nah biar tambah asyik, Miki aku ini buat Miki ya. Miki, aku beli ini buat kamu, kamu pakai ya Miki ya. Nah, waduh, King ngeborong bros nih buat oleh-oleh timnya yang di Jakarta ya. Dadah. Iya sayang. Iya. Rame banget King. Aku suka banget iya. Iya King, rame banget. Bu ibu, jangan dorong-dorongan dong. King sampai gak bisa jalan tuh. Saking ramenya, King sampai dikawal satpam loh Kingers. Wah, tetep ya banyak banget yang minta foto ke King Nasar. Hari kedua di Bandung nih Kingers. Duh, gak lengkap deh ya kalau gak makan Sundaan di Bandung. Nah, ini makanannya tuh macem-macem. Ada perkedel jagung, ada tempe. Bu, damang. Nah, Kingert. No, makanannya tuh di sini. Ini tuh nanti digoreng lagi, Kingert. Ada perkedel jagung, ada tahu, ada tempe bacem, tempe goreng. Ada empal alias gepuk. Ada ini tuh naonnya itunya. Pokoknya mah dalaman-dalaman lah. Sate. Ada ini nanti dibakar petai. Ada ini. Oh, ada banyak segala macam makanannya. Ya ampun. Makanannya kelihatan enak banget ya. Bikin lapar, Pol. Ada ini apa, Pais ya? Pepes usus. Ini Pais jamur. Jamur ini Pais. Pais teri. Aduh. Ini lagi dibumbuin, Mas. Lihat deh, ini dia cara pembuatan ayam bakar di sini nih. Aromanya udah kecium belum sih sampai ke rumah kalian, Kingers? Kingers, rumah makannya ramai banget. Tuh, semua juga nyapa King Nasar loh. Ibu-ibu, bapak-bapak, kumaha damang. Nih ya Kingers, ini teh, ini yang katanya apa? Sama jukut goreng. Goreng yang kata Ujus tadi, jukut goreng tuh itu. Nah ini ada lenca, ini ada ini tuh sambal lenca, ini tuh katanya best sellernya di sini. Dan satu lagi nih Kingers, yang khas di rumah makan ini, jukut goreng alias selada air yang digoreng. Nah ini dia proses menggoreng selada airnya. Digorengnya harus di minyak bekas menggoreng ayam atau ikan ya. Tapi jangan terlalu lama ya digorengnya. Goreng sampai sedikit layu, langsung diangkat deh. Setelah itu ditaburin bumbu rahasianya Kingers. Kingers, ini dia makanan-makanan yang akan King makan. Kingers. Ini sekarang waktunya memangsa. Apa yang mau dimangsa? Ini yang kelebukan yang ada di depan muka kita. Makanan seperti ayam bakar yang tadi kita lihat waktu prosesnya. Tempe, tahu. Ini aku tidak pakai nasi ya.
aku cocok-cocok aja sedikit untuk nyambel ya. Ini yang penting tuh. Apa sih? Petai alias pete. Waduh, King Nasar langsung makan pete nih Kingers. Tidak harus ada petainya, harus dimakan petai teh. Jangan gengsi makan petai. Nah ini katanya sambalnya. Itu sambalnya tuh ngabaruang kalau kata orang Sunda. Ngabaruang tuh menggairahkan gitu ya. Nah ini di gini di mas. Nah, nah taruh ke sini. Nah ini juga katanya. Karedok lenca. Ada lagunya gak sih? Ada lagunya, cuman coba. Poho notasinya. Karedok, karedok lenca. Karedok, karedok cinta. Nih ya, dan katanya di sini tuh ada yang khasnya adalah ini. Ini tuh katanya jukut, kalau Ujus bilang. Padahal ini tuh selada. Selada air digoreng kering. Kita cobain ya. Ini begini. Gini. Gini. Ini gini. Gimana sih King rasanya? Gurih loh rasanya. Nah ini ditilap-tilap, dicocolin ke sambal ya. Duh, gara-gara liat King Nasar makan, Kingers di rumah pasti lapar juga ya. Sama aku juga. Tuh King, makanya sampai keringetan gitu ya. Nikmat banget gak sih? Ini ya, tadi pas lagi dibumbuinnya juga ya. Mak ini ketinggalin ngenah nate. Ya Allah. Enggak, ini kalau bagian begini teh anak pasti udah makan duluan. Bener kan? Dia mah gak peduli aku. Aku mau kelaparan juga dia mah nyatu aja. Bener ya kalau Dennis belum nih. Iya, karena teh, karena kalau teh anak nggak dia memang nggak mengusung solidaritas hidupnya. Iya kan, teh anak kena omelan King lagi. Teh anak sih cari gara-gara malah makan duluan. Bahkan jatuh, saking hipuk nak empuk. Tapi ini yang lenca enak banget loh. Nih ya, nih, betul. Ya ampun, lihat King makan jadi ngiler ya Kingers. Nada. Seperti biasa ya, foto cantik dulu. Duh Kingers, Bandung diguyur hujan nih. King Nasar jadi terbawa suasana deh. Yang hujan turun lagi di bawah payung hitam yang berbunga. Basah diri ini, basah hati ini. Mas, kayaknya harus murah deh mas. Iya. Nyanyinya kenapa bindeng gitu sih King? Ada-ada aja deh. Kalau dingin-dingin gini, enaknya makan yang anget-anget ya Kingers. Apalagi kalau bukan Surabi. Akhirnya kita sampai juga nih di tempat Surabinya. Aku mau coba bikin Surabi dong, ha. Emang bisa, King, bikin Surabi? Nah, kalau di Bandung, Surabinya tuh ngebakarnya pakai hawu. Wah, masih tradisional banget ya, Kingers, alat masak Surabinya. Nah, ini kan ngaduk-aduk begini nih, tuh. 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 Sekarang aku mau nyobain ini buatan aku, Surabinya sendiri. Nanti aku makan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh. Ah, tuh. Ah. Bisa aku. Tuh. Opa Nasar Kiyowo. Opa Nasar Kiyowo. Mereka tuh ngapain sih? Mereka tuh manggilin siapa? Manggil the one and only King Nasar dong, King. Emangnya siapa lagi? Enggak.
Mereka tuh ngapain sih? Aku bingung loh. Mereka tuh manggil siapa? Kayaknya udah cocok nih, King. Buka warung Surabi bisa kali ya. Kingers, ini Surabi Oncom. Aku paling favorit Surabi Oncom. Kan ada lagunya Mama Bungsu. Surabi hanet, adu akan mangga cobian. Bada gemunu, adu akan. Ayo nama ngeste sarebu, Mama. Ayo nama toseer. Ditutup ya, Mas? Tutup tak, gini. King, hura-hura di Trans TV. Ini dia proses pembuatan surabinya, Kingers. Tuh lihat, toppingnya melimpah dan gak pelit ya. Halo Kingers, sekarang aku udah ada Surabi Oncom sama Surabi keju coklat. Kita cobain ya. Kenapa aku pesan Surabi Oncom? Karena buat aku Surabi Oncom itu Indonesia sekali. Gimana nilainya, Ki? This beautiful is satu sampai satu. 97. Wow. Kejunya berlimpah-limpah. Wow. Sama, makan yang baik itu harus berestetika dan beretika. Itu harus punya adab. Adab yang baik dalam makan adalah panas kan? Makan surabinya yang benar. Haduh. Karena urusan dia mah hambak-hambak aja. Dia tuh orang yang pada kelengger belum makan. Gak ada, dia gak ada urusan. Makan aja. Tuh, dia mah gitu, gak peduli orang. Orangnya tuh kayak ini, anarkis. Lagi-lagi, Tehana makan duluan. Tanpa ngajak-ngajak King deh. Surabi apa ya? Surabi Hanet. Surabi Hanet. Baik. Ya. Hatiku tergoda. Tunggu mempesona. Nyanyi, aku mau pulang nih, kalau kayak gini caranya ya. Ya gak bisa dong, Nis. Lu harusnya nanya, Nis. Lu gimana sih? Kingers! King kenapa nih? Kok tiba-tiba marah-marah ya? Harusnya 20-30 naik lagi 21-15 naik lagi terus aja naik terus. Bayangin dong sekarang jam berapa tuh? 21.54 udah mau jam 10, 21.54. Duh, Kingers, ternyata King kesel nih karena kelamaan nunggu. Enggak, kalau emang mau itu udah gak usah nyanyi, udah pulangin aja duitnya. Ya karena kan katanya duitnya udah lunas. Enggak, kalau misalkan mau dikembalikan, gak nyanyi gak apa-apa, kembalikan. Kan saya udah, ya. Berarti yang salah mereka dong. Gimana dong udah datang? Ah, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kalau di luar ya, enggak ada artis disuruh nunggu sampai 1 jam. Pantuk. Gini ya Denis ya. 10 menit sekarang tidak ada, gua pulang. Aman. Ini mic udah ada. Lah, jangan aman lah, dari tadi juga aman, udah 1 jam setengah aman. Dah. Nah, akhirnya showtime juga nih, Ki. Seperti mati lampu, ya sayang. Lagu pertama, seperti mati lampu, ya sayang. Kingers, lihat deh, penontonnya rame banget. Sampai yang tadinya duduk,
jadi pada maju ke depan buat joget bareng King Nasar. Kinger, jogetnya pada asik banget kan? Ayo pak, joget terus pak, oke pak. Selanjutnya lagu Kopi Dangdut. You digoyang semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Iji ya kawanku ya, semoga berkenan. Permisi dulu, ya saling dulu. King mau ajak nyanyi Wakil Gubernur Sumatera Barat nih, Bapak Audi Joynaldi. Wow, super geger ya. Asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman. Kita foto bersama dulu nih Kingers. Karena ini acara Ikatan Keluarga Minangkabau yang ada di Bandung, King Nasar mempersembahkan lagu spesial Ayam dan Lape. Sekarang King udah mau balik lagi ke Jakarta nih. Siapa King? Ini fans aku, tapi dari temennya keluarga jadi fans aku. Jadi dia udah punya bong aku katanya. Terus ada kaosnya. Jadi gak nunggu dari tadi, Cina. Mau apa, mau foto aja, Cina. Oh gitu, ya udah atuh. Yang grogi ini teh. Atur nuhunnya. Asli aku teh pasti ini mah aku kalau posting ya banyak banget yang seru. Memang itu niatnya, ya, sudah gitu, diniat. Duh teteh, bisa aja deh. Kingers, sekarang King udah di stasiun. Saatnya balik ke Jakarta nih. King Nasar lagi nunggu keretanya jalan nih, Kingers. Lagi, sebentar lagi, jam 11.10. Hah, jam 10? Ini jam 11? 11.10. Iya, kan ini udah jam 11. Jam 10 sih, Tiana. Lebih 10, maksudnya. 11.10. Mau bolak-balik 11.10, 11.20. Hah? Jadi, gimana sih, Tiana? Gimana sih, Tiana? Tahu lah. Tiana tuh suka hoax. Jangan hoax, Tiana. Iya, kan di sini jam 11.20. Duh, Tiana! Jangan sok tahu deh. Emang Teh Ana masinisnya? Biar nggak bosan nunggu, King jajan dulu nih di kereta, Kingers. Ini kereta malam, kereta pagi. Siap. Oh, baru ya? Ah, aku bawa kopi herbal. Kopinya baru nanti air teh. Iya. Iya. Kita harus kopi herbal. Kopi kesehatan. Ceritanya. Bapak
tempat di mana aku lahir, tempat segala senyum dan tawa hadir. Saat orang mulai bertanya, apa spesialnya? Bagiku, Bandung bukan hanya sekedar kota, tapi rangkuman sejarah masa muda. Terima kasih Bandung atas bahagia yang tiada tara.